termasuk tipe yang apa kok? Jadi tiga grup ini sama-sama datang. Mungkin ada jawaban jawab semua orang. Selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat semua ya. Thank you udah join di acara Discovery Session CCF dengan judul Hello Me. Jadi malam ini tuh spesial banget ya, karena nanti yang akan membawakan acara tuh nanti langsung oleh teman kita sendiri yang namanya Miss Dian. Mana Miss Dian ya? Tuh dia spesial hari ini, bajunya itu semua demi acara yang seru kali ini gitu ya. Oke, teman-teman, apa sih maksudnya Hello Me gitu? Jadi konsep acara pada malam hari ini itu adalah kita udah lama banget ya sih nggak pernah berkenalan dengan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita sering banget nonton di YouTube, nonton TikTok dan lain-lain, atau sampai bekerja itu kita semua melihat dunia orang lain. Tapi jarang banget kita melihat diri kita sendiri, sehingga seringkali kita merasa, aduh, merasa kehilangan tujuan, merasa bingung menempatkan diri sendiri di tengah pergaulan itu seperti apa, bahkan kadang-kadang merasa galau, ini aku barusan berkata atau bertindak kayak begini ya, sehingga akibatnya itu jadi bikin kita sering kepikiran gitu. Nah, jadi malam hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk terus aktif ya, stay on terus di acara ini, supaya melalui materi-materi yang nanti dibawakan oleh Miss Dian, kita jadi kenal tuh kita tuh seperti apa sih, dan bagaimana cara kita menempatkan diri di tengah masyarakat, di tengah pergaulan, dan mungkin gimana strateginya kita untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang kita lagi kejar selama ini. Jadi sehingga kita tuh dalam menjalani hidup ini lebih jauh, lebih enjoy, dan gak pernah merasa tersesat atau merasa kesepian atau kesendirian lagi, karena kita tahu siapa diri kita dan bagaimana cara membawa diri kita di tengah masyarakat ya. Teman-teman, sebelum kita mulai acara rangkaian hari ini, kita berdoa pembukaan dulu ya. Nah, kita akan dimimpin doanya oleh Yuli. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang kami hadir untuk fellowship online pada sore hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua Tuhan, biar apa yang akan disampaikan oleh Dian Tuhan boleh kami mengerti, dan kami boleh melihat Tuhan lebih lagi Tuhan pengenalan diri akan karakter kami. Dan Tuhan kiranya yang bimbing kami semua, kami boleh memahami lebih dalam lagi Tuhan setiap karakter kami, dan Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat Tuhan bagaimana kami boleh untuk mengerti dan menggali lebih dalam lagi untuk mengambil suatu keputusan yang baik untuk kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi teman-teman, aku coba kasih gambaran dulu ya mengenai rangkaian acara kita hari ini. Jadi nanti, kenapa sih teman-teman udah disuruh nyiapin pulpen sama kertas? Karena nanti kita akan putar video yang menurut aku menarik banget ya. Ya, aku belum bisa kasih spoilernya, nanti jadinya kurang seru ya. Video ini akan membantu kita untuk mengenal diri kita tuh kepribadiannya seperti apa. Ya, kita udah pilih video yang paling keren, yang paling interaktif, banyak gambarnya, yang boleh mengerti. Jadi nanti teman-teman jangan lupa catat di kertas masing-masing ya, jadinya spontan aja, jangan terlalu banyak mikirin, karena kalau banyak mikir ya tentu kita jadinya nanti gak dapet apa yang original seperti di kita apa adanya. Nah, nanti lalu dilanjutkan oleh speaker dari Dian. Jadi nanti teman-teman setelah tahu dapat jawabannya nih dari video ini, pribadian kita seperti apa, kita dengerin dari dirinya tuh seperti apa sih, kira-kira aku nih udah cocok apa belum ya dengan pribadian itu gitu. Nah, setelah itu kita masuk di chat room ya kan? Jadi nanti kita akan diskusi dengan teman-teman, kita tahu, kita jadi tahu ya ini tuh kepribadiannya kayak apa. Lalu karena kepribadiannya berbeda, kita mesti mengerti diri mereka tuh seperti apa sih biasanya gitu. Jadi kita jadi lebih paham ya, karena kayak aku yakin nih teman-teman di sini yang kerja di kantoran pasti kadang-kadang sebel ya. Jadi teman kerja gue nih kayaknya susah banget sih mengerti diri gue kayak apa gitu ya. Atau kadang-kadang kita susah mengerti dia gitu. Ide-nya kok aneh, kok cara bicaranya aneh, kalau dalam teamwork ini kayaknya suka ngambung. Nah, tapi memang dalam kepribadian yang berbeda, kita perlu menempatkan diri kita juga secara berbeda gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa stay on terus di acara kita malam hari ini, karena diskusi berikutnya pasti seru banget, akan dibimbing oleh teman-teman panitia yang ada di sini ya.
supaya kita lebih baik, kita masuk games ya. Nah, games ini akan dipimpin oleh teman kita Agus. Ah, teman-teman jangan lupa ya, selama games ini jawabnya yang aktif, yang semangat, karena ada hadiah yang menarik buat teman-teman yang jawabannya yang paling aktif itu juga banyak benernya. Jadi jangan diam aja, jawab yang semangat supaya tadi gua tahu sendiri jadi pemenangnya ya. Ada hadiah menarik yang kamu ini dari cover. Oke, asik ya, villa di desa. Bagusnya kamu cat pakai warna apa? Kira-kira kalau teman-teman mau cat ini berimajinasi nih. Kira-kira kalau mau dicat mau pakai cat warna apa? Hijau muda. Tadi siapa yang merah? Pink aku. Oh, kok Johan pink. Terus siapa lagi? Berempat. Empat. Coklat. Ada coklat. Empat. Orange. Coklat. Coklat. Pokoknya. Empat. Oke. Okay. Hijau. Hijau. Orange. Nomor dua ya berarti ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ada lagi mau nebak? Warna krem. Krem. Nomor empat ya berarti ya kok? Iya, yeah, krem. Oke. Okay. Yuk dibuka. Jawabannya adalah. Tararararang. Hey. Dua. Siapa yang dijawab dua? Warna hijau. Aku. Divina. Oke. Si Push warna apa ya kira-kira? Belang abu-abu, Garfield, atau 3-in-1 putih kuning hitam? Kira-kira warnanya apa? Belang abu-abu, Karjono yang pertama ngomong. Tadi siapa lagi? Aku. Oh, Cieni belang abu-abu. Terus? Nesya 3-in-1. Siapa lagi? Belang apa? Ayo dong, Jok. Tebak dong. Belang abu-abu. Nggak ada yang tebak Garfield nih. Ini sekarang. Sekarang ada nih. Garfield. Yang... Siapa Garfield? Ya? Garfina. Garfina Garfield. Ada villa di desa nih. Nah. Belang abu-abu. Tadi yang pertama jawab Pak Arjono. Tadi yang pertama jawab belang abu-abu siapa? Arjono. Iya, Ko Arjono. Nah, sekarang saatnya kita dengerin nih apa Dian punya cerita ya. Jadi saja Dian bercerita tentang sebenarnya kepribadian kita tuh seperti apa sih dan kenapa kita perlu banget mengetahui diri kita ini siapa. Disampaikan dengan sebuah presentasi yang bakal seru banget karena saya udah lihat sih ini contekannya ya. Jadi ada ilustrasinya yang menarik, kata-katanya juga gampang dan teman-teman jadi tahu manfaatnya apain sih tadi kita ngisi seperti itu ya Dian ya. Iya. Jadi ingat-ingat aja jawaban tadi atau kertasnya jangan dibuang, disiapin. Jadi nanti sambil dengerin ceritanya Dian, kita jadi tahu oh ternyata ceritanya siapa. Oke, Dian mungkin boleh mulai aja kali ya. Oke. Kita mau sharing tentang bagaimana kita mengenal diri kita. Oke, Dian. Oke. Nah, teman-teman hari ini kita mau bicara tentang mengenal diri sendiri. Kadang tuh kita sebelum masuk ke pembahasan yang tadi, kadang kan kita dalam hidup tuh banyak tuntutan, banyak yang dimau dari sekitar kita. Pada akhirnya tanpa sadar kita jadi lebih fokus ke orang lain kan, memuaskan kemauan orang atau karena banyak tuntutan kita jadi ikut apa yang maunya orang gitu. Dan tanpa kita sadari kita makin lama makin menjauh dari diri kita. Kita jadi tidak tahu apa sih yang kita mau dalam hidup kita gitu kan. Nah, permasalahan yang sering terjadi kalau kita tidak mengenal diri sendiri, biasanya kita bisa lihat dari hubungan. Kalau setiap berhubungan, gampang ada masalahnya gitu loh. Jadi kalau dalam relationship, dalam pekerjaan, itu sering sekali kena masalah. Entah nggak bisa berkomunikasi dengan baik atau baperan gitu kan. Karena apa? Emosi kita nggak stabil. Karena emosi nggak stabil, jadi baperan. Jadi komunikasinya relationship-nya tuh jadi bermasalah gitu ya. Kemudian biasanya orang yang tidak mengenal diri sendiri gampang terpengaruh karena kan pingin punya penghargaan dari orang lain, pingin diterima, pingin dihargai. Pada akhirnya dia jadi nggak jadi diri sendiri, tapi dia jadi orang yang diharapkan orang lain kayak gitu. Kemudian ada juga orang-orang yang jadi rendah diri, terus merasa kalau kayak aku tuh nggak bisa apa-apa. Ya ampun, ini aku banget. Gak bisa apa-apa, kayak merasa ih orang lain kok lebih jago ya dari aku gitu, merasa rendah diri karena apa, nggak mengenal diri gitu. Jadi mengenal diri bukan berarti kayak sudah mengenal udah, nggak, mengenal diri itu prosesnya seumur hidup. Jadi ya itu terus-menerus kita mesti merefleksi diri kita, hidup kita gitu ya. Nah, cara mengenal diri itu bagaimana? Ada berbagai macam cara. Yang pertama,
kita bisa memahami emosi kita. Kayak yang waktu itu Pak Johan bilang tentang emosi, itu penting banget untuk tahu. Kadang tuh kita kesel sama orang, tapi kita tuh bilangnya, aku stres nih. Stres itu bukan emosi. Jadi stres itu stresnya karena apa? Emosi yang muncul itu apa? Takutkah? Sedihkah? Marahkah? Gitu. Kita harus tahu emosi kita tuh apa. Kemudian setelah tahu emosi apa, apa nih yang menyebabkan emosi itu muncul? Itu harus dipahami. Itu cara kita memahami emosi kita. Kemudian mengenal kepribadian kita. Nah, nanti kita mau bahas keseluruhan dari kepribadian, tapi nggak bisa semua komplit banget sih. Nanti ada deh. Lumayan komplit, tenang saja. Lumayan komplit ya. Kemudian kita mesti tahu kelebihan dan kekurangan kita. Dan kita punya value life lah. Sama kita harus tahu tujuan hidup sama skala prioritas kita. Itu cara kita mengenal diri. Gak gampang, ya memang gak gampang, tapi ini proses ya. Kalau kitanya mau buka diri, bisa kok ini. Gitu ya. Nah, kita mau bahas tentang kepribadian. Kepribadian itu apa sih? Kepribadian itu pola pikir, perilaku, dan emosi yang membedakan manusia satu dengan yang lain. Dan itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Jadi nggak cuma salah satu aja, kayak keturunan nih gara-gara aku nurun orang tua aku, nggak gitu. Tapi ada banyak faktor. Ya. Nah, ada banyak orang bilang tuh temperamen, kepribadian, sama karakter. Bedanya tuh apa sih? Bedanya ini. Kalau temperamen itu lebih bersifat menetap. Ini biasanya bawaan dari lahir, keturunan yang diturunkan dari orang tua nih ya. Kita kan biasanya campuran dari orang tua kita. Bisa jadi itu budaya juga, budaya dari keluarga kita, etnis kita gitu. Kita dilahirkan di mana? Misalnya di Jawa sama di Medan, pasti beda cara ngomongnya aja udah beda gitu kan. Kemudian pola asuhnya kita sama orang tua bagaimana gitu. Kemudian kepribadian. Kalau kepribadian itu apa? Kepribadian itu sifat yang terbentuk dari pengaruh genetik tadi yang temperamen, kemudian pola asuh, faktor lingkungan dan interaksi sosial. Jadi di sini tuh di dalamnya tuh ada pengalaman-pengalaman kita, bagaimana kita merespon lingkungan, terus ya itu bagaimana kita menghadapi setiap orang tuh beda-beda. Anak kembar pun aja beda-beda. Ada yang dia mengalami sama temennya baik-baik saja, ada yang ternyata salah satunya diejek sama teman. Itu membuat kepribadian mereka berdua itu berbeda. Gitu ya. Jadi kepribadian itu percampuran dari temperamen tadi, dari hasil genetik, pola asuh, faktor lingkungan, dan interaksi sosial. Kemudian kalau karakter itu apa? Karakter juga sebenarnya kepribadian juga, dan dipengaruhi sama terbentuknya dari kebiasaan dan moral. Jadi dipengaruhi sama moral, harapan orang. Jadi kita biasanya di umur-umur 0 sampai 12 tahun gitu kan, itu tuh pembentukan karakter anak. Jadi kenapa dari sejak kecil tuh kita harus, ini masalah pendidikan ya, karena aku kerja di pendidikan kan. Jadi kenapa kita harus bangun karakter anak? Salah satunya itu, biar dia tahu harapan sosial itu apa, tapi dia nggak kehilangan diri dia gitu loh. Jadi tetap kita harus masukkan moral di situ. Kalau enggak, dia bisa seenak-enaknya sendiri tanpa tahu etika. Nah, karakter itu ada di dalamnya tuh etika, moral, bagaimana dia harus bisa berhadapan sama lingkungan dia gitu. Ada harapan, penerimaan sosial, value, dan kepercayaan gitu. Aku ngomong nggak kecepatan kan ya? Masih bisa diikutin kan ya? Yeah. Oke, baiklah. Yeah. Lanjut ya. Teman-teman kalau misalnya nanti mau tanya bisa langsung tulis di chat gitu ya. Nanti dibantu Edo untuk ingetin aku. Oke. Kemudian faktor yang mempengaruhi kepribadian. Nah, ini faktornya. Ada genetik atau keturunan. Itu biasanya lewat hormon dari orang tua. Jadi aku pernah ikut KKO nih, di dalamnya tuh pernah dikasih tahu tentang dari awal hubungan orang tua itu sangat berpengaruh bagaimana anak itu pembentukan kepribadian anak itu nantinya. Jadi dari dalam rahim itu dia belum lahir aja itu sudah terbentuk bagaimana dia punya kepribadian gitu. Makanya kenapa selalu diingatkan orang tua itu mesti punya apa ya? Ya itu mental yang sehat, bagaimana relationship mereka berdua, itu karena sangat berpengaruh. Kemudian jenis kelamin itu juga berpengaruh. Terus suku bangsa tadi, ya suku bangsa Barat sama Indonesia pasti berbeda. Daerah tempat tinggal juga, kayak aku orang Jawa, pasti kan iya, tapi sebenarnya dalamnya enggak gitu kan, itu kepengaruh banget.
Sedangkan kalau mungkin orang di luaran, dia langsung jeplak aja, nggak bisa. Lebih bisa tegas. Itu bisa karena pengaruh daerah tempat tinggal, budaya, sama pola asuhnya orang tua. Ya, pola asuh itu ada yang tiga, otoriter, permisif, sama demokratis. Kemudian yang kedua, teladan dari orang tua. Role modelnya orang tua itu bisa membentuk kepribadian kita juga. Ya, kalau orang tuanya cuek, kalau dari 0 sampai 3 tahun atau apa itu di Freud itu sempat ada, kalau dia punya teori itu, kalau tidak terpenuhi, nanti begitu besarnya itu muncul. Apa yang dia pendam itu muncul. Jadi kayak dia jadi cari perhatian, atau dia sangat, sikapnya jadi berubah gitu. Itu karena dia nggak dapat langsung dari kecil kayak gitu ya. Jadi pengaruh dari orang tua, role model itu penting. Kemudian siapa aja nih role modelnya? Orang tua, guru, sahabat, lingkungan kita lah. Itu yang kita teladanin. Cara belajar kita tuh biasanya kan dengan modeling, dengan melihat. Kalau kita kumpul sama temen nih, makanya ini penting banget, sampai aku merahin ya, perhatiin gak dengan siapa kamu bergaul. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang misalnya hedon banget gitu, sedangkan hidup kita nggak semewah dia gitu. Pada akhirnya kan yang kita dapat mindsetnya adalah hidup itu harus semewah dia. Nah itu akhirnya mempengaruhi kepribadian juga. Jadi kepribadiannya nggak sehat gitu ya. Jadi tetap kita lihat dengan siapa kita bergaul itu mempengaruhi sekali. Kita bisa kasar atau kita bisa ngomong tegas, kita bisa itu terpengaruh dari pergaulan kita ya. Kemudian pengalaman, keputusan, pilihan, respon kita itu saat menghadapi situasi atau kejadian dalam hidup kita ikut mempengaruhi kepribadian kita. Dari pengalaman yang tadi aku bilang anak kembar itu pun mempengaruhi kepribadian kita ya. Jadi pengalaman-pengalaman kita, kalau misalnya kita mengalami luka atau apa, itu berpengaruh sama kepribadian kita ya. Nah, cara mengetahui kepribadian itu bagaimana? Salah satunya tadi dengan tes kepribadian. Tes DISC sama tes MBTI ini sangat terkenal. Di mana-mana tuh banyak orang menggunakan, kalau nggak DISC, MBTI gitu ya. Aku bahas yang DISC dulu. DISC itu ada, kalau dilihat di sini, orang ada banyak kata-katanya. Ada dominan, intim, stabil, cermat, atau bisa dibilang dominan itu koleris, intim itu melankolis, intim itu sanguinis, terus steadiness itu, stabil itu phlegmatis, cermat atau compliant itu melankolis, gitu ya. Nah, ini bedanya apa? Kalau dominan sama intim itu biasanya mereka lebih ke luar, jadi ekstrovert gitu. Kalau compliant sama steadiness ini, cermat sama stabil, itu biasanya lebih ke diri sendiri, lebih masuk ke dalam gitu. Makanya dia lebih introvert ya. Kemudian kalau dalam penyelesaian tugas, kalau dominan sama cermat, orangnya lebih fokus ke tugas daripada ke orang, menyenangkan orang lain atau lebih fokusnya ke orang gitu. Kalau intim sama stabil, dia lebih mikirin orang lain daripada ke tugasnya. Makanya tadi kalau kita sudah mengerjakan, ada sedikit, oh iya nih kayaknya tadi begitu nih, aku orangnya kayak gimana, udah agak-agak ada gambaran ya. Nah, aku bahas satu persatu. Kalau koleris atau dominan, itu dia kekuatannya, orangnya tuh kemauannya kuat, kemudian mandiri, punya visi, bisa ambil keputusannya biasanya segera, terus berani ambil resiko, tegas, berjiwa pemimpin, gigih, ya nggak pantang menyerah lah, pokoknya dia terus berusaha gitu ya, terus suka tantangan. Nah, kelemahannya adalah karena kemauannya kuat, dia kelihatannya bosi. Terus dia fokusnya kan ke tugas, jadi kayaknya kurang berempati, karena dia fokusnya harus menyelesaikan nih. Harus apa yang dia bikin, karena kemauannya kuat, ya itu, jadinya dia kurang berempati juga. Kemudian, karena suka mengambil keputusan segera, jadinya ceroboh biasanya. Tapi nggak selalu ya, ini kecenderungannya, ceroboh, nggak sabaran, sulit mengampuni, suka maksa, sarkas. Sarkas tuh ngomong agak nyindir gitu loh ceritanya. Terus berambisi kuat dan kecenderungannya memberontak. Nah, kalau sanguin bagaimana? Sanguin itu orangnya ramah, responsif, hangat dan bersahabat, banyak bicara. Biasanya
bisa jadi motivator gitu kan, suka menyemangati orang, kemudian antusias, dia suka berempati karena tadi fokusnya ke orang, jadinya dia lebih berempati, menghidupkan suasana, terbuka, sama orangnya tulus. Kelemahannya, setiap kepribadian tuh ada kelemahan ya teman-teman, ada kekuatan, ada kelemahan. Jadi nggak ada yang lebih bagus mana, semua itu bagus di tempatnya masing-masing gitu. Jadi kita masih tahu kepribadian kita apa. Kelemahannya, sanguin itu nggak disiplin, terus tidak produktif, karena kan suka menunda biasanya kan, egosentris, membesar-besarkan masalah, karena apa? Dia antusias nih, jadi kadang kalau cerita hal kecil, karena dia heboh, dia ceritanya jadi kayak masalahnya jadi gede gitu. Terus pelupa, karena dia orangnya lebih fokus, nggak fokus gitu, jadinya suka pelupa, suka galau, pikirannya nggak menetap lah. Terus haus pujian, karena pinginnya kan jadi sorotan ya, pingin menonjol kan, jadi haus pujian, suka berdalih, mudah berjanji, ya itulah ya, suka berjanji tapi kadang sering lupa, itu karena pelupa, jadi suka berjanji tapi sering mengingkari karena lupanya itu ya. Kemudian melankolis, kekuatannya cenderung berbakat, analitis, filosofis, estetis, teratur, orangnya rapi, rela berkorban, serius dan tekun, orangnya disiplin, idealis, teliti, sistematis, detail, terencana, pokoknya kalau bikin itu detail banget, peka, dan suka kesempurnaan. Nah, kelemahannya, karena suka kesempurnaan, dia perfeksionis. Makanya apa-apa tuh dia kayak lebih maunya dia bikin sendiri deh biar oke gitu bentuknya. Curiga, mudah curigaan, pemurung, perasa, sangat teoritis, berpikir negatif tentang diri sendiri, terus berpusat pada diri, sulit percaya sama orang, kadang kelihatannya sombong padahal enggak sombong, selektif dalam bergaul. Jadi dia nggak mudah percaya sama orang, jadi dia akan pilih, bukan berarti dia nggak punya teman, dia punya teman, tapi dia akan pilih siapa orang yang sefrekuensi sama dia, yang bisa dia masukkan dalam pertemanan, itu nggak banyak, gitu ya. Kemudian, flekmatis, orangnya tenang, kalem, mediator, ramah, sabar. Ini orang-orang yang kalem-kalem aja deh, pokoknya, oh ya udah nggak apa-apa, kayak gitu. Ya, mengalah, suka damai, karena dia mikirin orang lain, jadi ya udahlah ngalah-ngalah aja, gitu ya. Berkorban, objektif, efisien, konsisten, praktis, humoris, emosi. Humorisnya mungkin nggak kayak sanguin, tapi kalau ngomong kadang lucu aja gitu ya. Emosi stabil, kooperatif. Nah, kelemahannya, karena dia tenang dan kalem, biasanya kelihatan pasif. Terus apatis, kalau nggak disuruh dia nggak ngelakuin apa-apa. Kemudian ragu, suka berkompromi, pesimis, mudah puas, ya udah gini aja lah. Biasanya orang pragmatis tuh disuruh, kamu 5 tahun ke depan mau apain? Susah mikirnya, karena kan dia mikir yang ada sekarang aja dijalanin gitu. Suka membatasi diri, tidak punya motivasi, suka menunda-nunda. Ini kecenderungannya. Oke, nah sekarang kepribadian MBTI. Ini nih kepribadian MBTI itu untuk kita tahu dunia kita. Jadi kita cara kita memandang dunia kita tuh seperti apa gitu ya. Tadi kan ada 4, dibagi 4 sesi kan. Sesi yang pertama bagaimana kita menyalurkan energi atau mendapatkan energi. Nah ini MBTI ini lebih detail lagi karena dia dibagi 16 kepribadian. Jadi pengelompokannya ada 16 gitu ya. Aku nggak bisa jelasin sedetail tadi yang DISC ya. Jadi ini aku cuma kasih tahu, kan kadang teman-teman maksudnya apa sih EISN gitu kan. Nah ini kita kasih tahu. E-nya tuh extrovert. Jadi cara kita menyalurkan energi itu dengan antusias, suka ngobrol, jadi suka berinteraksi sama orang. Bentuknya keluar tadi ya, extrovert. Sukanya lebih suka tatap muka langsung gitu. Nah kalau introvert biasanya dia lebih suka memikirkan kan ke dalam, jadi dia lebih save energi gitu, menyalurkan energinya dengan melakukan apa-apa tuh sendiri atau menenangkan diri kayak gitu. Nah biasanya orang-orang kayak gini tuh suka berhati-hati dan nggak terlalu banyak bicara gitu ya. Kemudian tadi yang S sama N yang sesi kedua itu bagaimana cara kita memproses informasi.
Nah, cara kita berpikir, memproses informasi itu bagaimana? Kalau yang sensing, biasanya pemecahan masalahnya itu mengikuti metode yang ada. Harus ada faktanya, baru dia harus ada fakta gitu yang memperhatikan fakta-fakta. Suka rutinitas ketimbang spontanitas, terus bertindak hati-hati dan penuh perhitungan. Kalau yang intuition, dia biasanya memecahkan masalahnya tuh yang baru-baru, senang tantangan baru, terus suka inspirasi, inovasi, terus suka perubahan, bersemangat, dan meledak-ledak. Gitu. Nah, tadi yang sesi tiga, itu thinking sama feeling. Ini bagaimana kita mengambil keputusan, ya? Bagaimana kita membuat keputusan. Kalau thinking, membuat keputusannya itu mempertimbangkan pro kontra. Jadi dia benar-benar mempertimbangkan dulu baiknya bagaimana. Dia tuh berpikirnya objektif, ya. Diyakini melalui penjelasan yang logis. Jadi dia harus tahu dulu alasannya apa. Kalau thinking tuh begitu, ya. Kemudian kalau feeling, biasanya lebih ke personal. Dapat diyakinkan melalui karisma seseorang. Jadi bentuknya lebih subjektif. Kalau dia udah suka sama seseorang, ya udah, dia lebih dengerin orang itu. Jadi kalau thinking itu orangnya lebih objektif, kalau feeling itu subjektif. Gitu. Ya. Terus kalau judging sama perceiving, ini yang sesi 4, itu bagaimana dia mengatur hidup, atau cara dia memandang hidup itu bagaimana. Kalau yang judging, dia suka buat kesepakatan, target, dan batas waktu. Dia nggak suka hal-hal yang mendadak. Jadi maunya tuh yang sesuai jadwal. Terus orangnya tuh A ya A, B ya B, gitu ya. Terus fokus sama arah dan tujuan. Kalau perceiving, dia itu nggak suka jadwal yang ketat sama kaku. Dia sukanya spontan, gitu kan. Menyukai hal-hal yang nggak terduga. Terus bisa menyesuaikan diri. Kalau misalnya ada teman sudah bikin jadwalnya harus begini, ya udah tinggal ngikut aja kayak gitu. Tapi kadang kitanya sendiri kalau yang perceiving itu suka berubah-ubah gitu ya. Terus memiliki pandangan yang masih dapat berubah, ingin tahu pilihan-pilihan yang ada, memperhatikan proses, dan fokus pada kebebasan. Jadi kalau yang perceiving fokusnya ke proses, kalau judging fokusnya ke hasil gitu ya. Nah, ini bentuknya ada 16 kepribadian, aku nggak bisa sebutin satu-satu, tapi ini aplikasinya dalam pekerjaan. Orang-orang misalnya yang ISTJ, ISFJ, ISTP, ISFP, ini kalau bekerja sesuai dengan ini mungkin lebih bisa masuk gitu ya. Tapi bukan berarti kayak misalnya aku kan konselor, sedangkan konselor itu INFJ, aku itu ESFP. Tuh, kan beda ya kan? ESFP. Nah, salah kan? Aku ESFP. Jadi kadang harusnya kan performan kan, tapi karena aku konselor ya udah enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kepribadian yang kita punya itu kalaupun kita mau jadi yang seperti tadi, kita tuh belajar kepribadian itu bisa berubah-ubah gitu ya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan. Setiap alat ukur psikologi itu validnya kurang dari 2 tahun. Kalau mau benar-benar valid, kalian bisa lakukan di psikolog, karena psikolog itu punya lisensi. Sedangkan kalau mau yang buat pingin tahu-tahu aja, banyak banget di internet bisa lakukan 16 kepribadian itu, tadi tes MBTI itu banyak banget di internet. Kemudian perlu diketahui kepribadian manusia itu berubah-ubah. Jadi jangan terpaku pada label hasil tes kepribadian. Kita bisa aja berubah. Kita pingin jadi, aku pingin jadi orang yang fokus kerja nih, ya itu harus dipelajari gitu ya. Kemudian tes MBTI ini kurang cocok kalau sama orang yang punya traumatic event. Karena kalau orang yang punya traumatic nih di hidupnya, kadang dia jadi milihnya adalah kecenderungannya apa yang orang itu harapkan sama dia gitu. Makanya agak kurang valid gitu ya. Terus ketika kita tahu kepribadian kita, kita akan lebih memahami diri kita dan orang lain. Dan jadinya kalau kita memahami, oh dia tuh memang sifatnya kayak gitu, kita jadi lebih paham dan kita bisa berkomunikasi lebih baik sama dia gitu ya. Kemudian kita tahu tes kepribadian ini bisa untuk berlatih perilaku yang baru gitu ya. Oke, sekarang kita bahas, waktuku kurang berapa menit? Masih bisa? Masih ada 10 menit. Oke, baiklah.
kita ngebut dulu ya guys. Oke, kepribadian yang sehat ini kita punya kepribadian tadi, tes-tes itu cuma buat kita tahu. Tapi yang terpenting adalah kita punya kepribadian yang sehat, teman-teman. Ya, karena ini masalahnya tadi, kalau kita nggak punya kepribadian yang sehat, hubungan kita jadi bermasalah. Kalau hubungan kita bermasalah, ya susah kan? Karena kan kita makhluk sosial kan? Kita butuh bicara sama orang, kita butuh berkomunikasi, kerja sama-sama orang. Kalau kita kepribadiannya nggak sehat, akhirnya kita sendiri yang susah gitu ya. Nah, kepribadian yang sehat itu biasanya tercermin dari orangnya nggak egois, terus punya hubungan yang baik dengan orang lain, dia bisa meregulasi emosi, kalau misalnya dia kecewa, dia sedih, dia marah, dia tahu bagaimana menghadapi itu. Kecewa, sedih, marah nggak masalah. Itu semua orang ngalamin. Nggak mungkin orang hidup tuh nggak ada masalah gitu kan. Tapi dia bisa mengatasi itu, dia bisa cari jalan keluarnya. Kemudian hidupnya realistis, nggak drama queen. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh nggak yang lebay banget digede-gedein gitu ya. Walaupun sanguinis tadi sukanya kan kalau ngomong kayaknya oh masalahnya gede, tapi bukan berarti yang drama queen gitu ya. Kemudian orang yang kepribadiannya sehat mau upgrade diri. Jadi keluar dari kenyamanan dia, dia mencoba hal baru. Kemudian memahami diri sendiri sama punya filosofi hidup. Pentingnya menghargai diri sendiri itu kita bisa lakukan self love. Manfaatnya adalah kita punya pandangan positif tentang diri sendiri. Nah, ini tadi ini salah satu cara untuk kita punya kepribadian yang sehat ya. Kita mengembangkan kemampuan kita, tidak memaksakan diri untuk bisa seperti orang lain. Kemudian hasilnya karena kita enggak memaksakan diri untuk jadi orang lain, kita tahu diri kita seperti apa, hasilnya adalah kita jadi lebih percaya diri, lebih menerima diri sendiri, lebih bahagia. Dan kita jadi mengurangi stres. Stres yang enggak bagus, distress ya. Nah, akibat kurang self love, apa akibat kurang self love sama self care? Sulit mentolerir kesalahan. Jadi kalau kita punya salah atau orang lain punya salah, pokoknya enggak bisa diterima. Kayaknya udah masalah banget nih gitu. Kemudian menuntut diri terlalu keras atau melebihi kapasitas kita. Terus sulit menerima kritik, baperan, sensitifan, marah gitu kan. Terus bisa dengan cara apa aja, entah dia jadi diemin orang atau dia langsung kabur, hilang kayak gitu ya. Kemudian benci diri sendiri, dia nggak bisa menerima diri sendiri, kenapa kok aku kayak gini gitu. Mengabaikan diri sendiri, terus mengabaikan diri sendiri demi menyenangkan orang lain, terus takut dan mudah iri dengan orang lain. Nah, tipsnya buat self love, ucapkan kata-kata positif ke diri sendiri. Ini penting banget ya teman-teman. Kalau bisa lakukan setiap hari. Karena itu penting banget. Kita tuh sering dengerin orang lain, kita sering bikin orang lain happy, kita ada buat orang lain, tapi kita lupa kalau kita itu ada buat diri kita sendiri. Nah, itu penting banget ya. Ucapkan kata positif, boleh lihat kaca atau kita baca Alkitab nih. Nah, yang kita dapat di ayat Alkitab itu katakan buat diri sendiri gitu ya. Kemudian memaafkan kesalahan diri dan orang lain. Ini penting banget dan ini proses, enggak gampang. Bukan berarti memaafkan itu kita harus menerima dia kembali. Enggak juga, tapi setidaknya kita enggak ingat-ingat terus masalahnya sampai akhirnya benci banget gitu. Kalau kita benci banget pada akhirnya kita tuh kayak terkontaminasi gitu loh. Sama ya itu, sama pikiran-pikiran jelek, kita jadi negatif thinking sama orang itu, kayak gitu ya. Kemudian kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Dari tadi kepribadian itu, tes-tes itu, kita jadi tahu kelebihan kita apa sih, kekurangan kita apa sih. Kita bisa maksimalin kelebihan kita, dan kita bisa bangun nih apa yang jadi kekurangan kita latih biar semakin berkurang dan semakin meningkat bagusnya gitu ya. Kemudian menjauh dari toxic people. Kalau tahu hubungan kamu itu nggak bagus, kamu punya teman yang sukanya gosip, ngatain orang, apa gitu, kamu tahu itu nggak nyaman, ya udah lepasin aja. Menurut aku ya, karena kamu tuh kayak jus. Kalau satu buah busuk jadiin satu di jus, pada akhirnya kan nggak enak kan. Sama aja kayak kita. Bukan berarti terus kita harus musuhin gitu, enggak. Tapi kalau kamu merasa kamu coba deket sama orang itu, tapi ternyata orang itu nggak bisa berubah, atau orang itu justru mempengaruhi kita jadi nggak bagus gitu ya. Perlu untuk ya udah lepasin aja.
kita cari orang yang bisa bikin kita lebih termotivasi, bikin kita punya pikiran yang baik, kayak gitu. Kemudian lakukan hobi, ini penting. Aku ikut seminar, ada 3. Jadi harus belajar, bekerja, sama bercinta. 3 atau 4 ya. Bercinta itu bukan berarti aneh-aneh ya. Maksudnya bercinta itu entah kita melakukan dengan tanaman, kita merawat tanaman, kita mainan anjing, kucing, dan lain sebagainya. Itu termasuk bercinta loh. Karena kita meluapkan kasih kita itu ke hal-hal yang kita sukai gitu ya. Kemudian tetapkan batasan. Kalau kamu tahu ini kayaknya udah nggak bisa deh, ya kamu punya batasan. Enggak ya enggak gitu ya. Jadi enggak selalu harus memuaskan atau jadi yes man atau itu ya. Jadi enggak selalu harus menyenangkan orang lain. Karena kita menyenangkan orang lain belum tentu orang lain senang dengan apa yang kita lakukan buat dia gitu ya. Merayakan keberhasilan kecil kita dan evaluasi diri setiap sebelum tidur. Hari ini tuh aku lakuin apa ya? Hari ini aku dapat apa ya? Itu perlu banget ya untuk melihat apa sih pencapaian yang sudah kita lakukan. Kalau hal kecil aja, itu perlu dihargai loh. Wah, thank you ya. Kamu ternyata mau berusaha loh, kayak gitu. Kalau misalnya nggak tercapai dan kecewa, it's okay. Bilang, wah hari ini kecewa banget sih. Nggak mencapai target, tapi it's okay lah. Besok kita coba lagi, gitu. Jadi harus ngomong ke diri sendiri. Gitu ya. Nah, kita mau praktek. Kertasnya masih ada? Ini aku ngomong, kalian dengerin kan ya? Oh ada ya? Baiklah, kertas masih ada? Oke, tulis di kertas. Kita mau praktek. Aku tadi ngomong kagak ada yang bersuara, aku takutnya menghilang. Dengerin, oke. Oke, oke, yuk kita tulis. Praktek self-care kamu. Aku mau berterima kasih untuk diriku atas apa yang kamu mau terima kasih? Berterima kasih atas apa sama diri kamu? Yang pertama, aku mau berterima kasih untuk diriku atas. Yang kedua, aku belajar menyadari tentang pikiran atau perasaan aku mengenai apa. Oke, contohnya adalah aku belajar menyadari diriku mengenai ternyata aku tuh orangnya masih suka galau-galau. Nah, kayak gitu. Ya udah, kan aku menyadari ya, oh iya ya, aku tuh perasaanku tuh masih suka galau tahu. Kayak misalnya aku bawain ini. Ada berapa kali revisi, masih aku revisi-revisi lagi kan ya. Terus ada perasaan aku bisa enggak ya bawain ini gitu-gitu. Nah, aku menyadari diriku masih suka galau tentang hal-hal yang kayak gitu gitu. Terus bingung enggak teman-teman? Satu aja ya. Kalau bingung direfleksi lagi ya. Iya, satu aja. Satu aja. Oke, lanjut. Aku mau minta maaf ke diriku atas kalau aku misalnya, aku mau minta maaf ke diriku atas sikap aku suka goblok-goblokin diri. Ya. Nah, ini aku praktekin juga loh. Ini aku dengar dari psikolog ya, namanya Ana Satrio. Jadi aku belajar dari dia juga. Kemudian kalimat penyemangat untuk diriku hari ini. Apa? Kamu mau kasih semangat ke diri kamu apa hari ini? Kalau aku kata kalimat penyemangatnya, good Dian, kamu udah belajar buat on time. Aku biasanya gak terlalu on time ya kan. Aku lumayan on time hari ini kan ya. Benar gak Dok? Iya, teguh-teguh. Oke, okay. Karena aku jadi happy nih kalau dipuji ya kan. Oke, okay, semua ya. Kadang ada loh yang tanya gini, kok aku kayaknya juga yang A, kayaknya juga yang B, kok aku campur-campur. Memang kadang campur-campur, tapi coba dilihat lagi kecenderungannya ke arah yang mana gitu ya. Jadi orang tuh kadang nyebutin kepribadianmu apa sih, ada yang lebih nyaman pakai koleris, sanguinis, phlegmatis, sama melankolis gitu kan. Ada juga yang tadi yang dominan, koleris itu dominan, cermat itu yang melankolis, terus intim tuh sanguinis, sama stabil itu phlegmatis, kayak gitu. Ya, orang-orang sering nyebutin itu. Kalau yang tadi, yang 16 kepribadian itu kan banyak banget kan. Itu lebih detail lagi sih. Tapi semuanya itu, intinya adalah kita selalu ngoreksi diri ya teman-teman. Kadang tuh kita nggak menyadari diri kita itu ternyata ada luka gitu kan. Kita mesti lihat lagi, kita ada luka nggak? Apa nih yang kayaknya berpengaruh nih, kayak emang pengaruhi hubunganku sama orang lain tuh apa gitu. Itu mesti dicari tahu. Dan
butuh membuka diri sih kalau kayak gitu ya, karena nggak bisa orang lain mau 1000 orang ngasih tahu kalau dirinya sendiri nggak membuka diri, orang itu akan merasa kayak enggak, gue oke-oke aja kok gitu. Padahal sebenarnya kadang kan kayak defense mekanismenya dia tuh, dia jadi orang yang berbeda. Dan kayak misalnya dia sebenarnya nggak suka tapi dia oke-oke aja, atau dia nggak suka dia kapur gitu kan, hilang kayak atau apa, menghindar gitu, bisa jadi kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, mungkin ada pengumuman ya, Edo. Ya. Kayaknya udah ya, Dian ya. Oke, okay. Sip. Udah pada nggak jelas banget nih.